guys, welcome back to my channel YouTube. Okay guys, di video kali ini guys, ingat nggak kemarin itu kayaknya aku ngepin di komentar apakah kalian setuju aku beli Happy Meal Hagi Wagi, dan kalian kebanyakan setuju ya guys. Jadi guys, aku udah pesen 2 hari yang lalu. Pas aku ngomong ke kalian itu pas banget aku pesen langsung karena banyak banget kalian yang setuju. Jadi ini dia guys, Happy Meal Hagi Waginya. Oh my god, Puppy Playtime gitu guys. Dan aku kaget karena apa, depannya tuh ya emang bener ada Hagi Waginya gitu. Lihat tuh, nggak fokus sih please. Itu ya guys ya, nanti kita bakal buka bareng-bareng apakah isinya, karena aku juga kepo isinya itu apa ya guys ya. Tapi dari sampul Hagi Wagi itu Hagi Wagi dan atasnya itu ada Puppy Playtime gitu, dan aku nggak tahu isinya apa. Tapi biasanya kalau beli Happy Meal tuh pasti ada isi makanannya gitu kan, ada isi mainannya. Tapi kita coba cek aja. Oh my god, Happy Meal from the dark web. And kita bakal mulai buka abis ini ya guys ya. Tapi banyak banget kejanggalan pada saat aku pesen di kayak website, aku gak tahu tuh website apa, cuma websitenya tuh kayak dark web gitu. Aku harus buka sekitar 3 kali webnya baru bisa, dan aku bukanya tuh pasti di dini hari ya guys ya. Oh ya guys, btw ini tuh jam 2.30 gitu, kalian lihat sendiri. Ini tuh 2.30, dan tadi itu Happy Meal-nya tuh datang sekitar jam 9:30 malam guys. Jadi ya udah, mari aja kita akan unboxing. Oke guys, langsung aja kita bakal buka Happy Meal Puppy Playtime-nya itu. Dan di sini tuh kayak ada tulisan Puppy Playtime gitu guys. Kalau kayak gini tuh mirip banget sama Happy Meal, jadi nggak ada bedanya sih. Jadi di sampingnya itu juga ada kayak stiker-stiker gitu. Oke guys, langsung aja kita bakal buka. Serem amat ya. Bukanya ini tuh pada saat hampir jam 3 pagi lah aku guys. Ini aja udah jam 2.35. Harusnya tadi pas sampai ya. Tadi pas sampai tuh langsung aku buka, tapi kayak aku nggak sempat aja guys karena emang terlanjur begadang ya. Jadi kayak ya udah jam 2-an aja kita bukanya gitu. Dan bukannya gimana-gimana guys, tapi ini takut kalau isinya apa gitu kan, serem ya kan. Aduh, yaudahlah, kita bakal mulai buka Happy Meal Puppy Playtime-nya. Ini mukanya serem banget guys, lagi baginya. Ya kita akan buka ya. Oh my god, kalian harus lihat ini, bentar-bentar. Gimana ya caranya ya? Kalian bisa lihat nggak sih? No. Apaan itu? Tapi disitu aku kayak lihat kentang guys, ada kentang gitu. Bentar. Kita akan lihat dulu ya. Hah? Apa itu? Kok serem? Lihat guys, disini tuh kayak ada kentang gitu. Kentang yang dibungkus kayak bungkus ya, bungkus Happy Meal biasa gitu kan. And then ya guys, kentangnya mentah. Oke, di sini aku juga ada, juga melihat ada kayak saus gitu, saus tomat gitu guys. Dan kalian bisa lihat sendiri kalau kentangnya tuh mentah dan dikasih saus tomat, aku kebingungan maksudnya apa coba. Oke guys, jadi pertama kali aku ngelihat kentang dan saus tomat. Oke, lanjut kita bakal buka lagi. So creepy. Gimana caranya biar kalian bisa lihat ya? Kayaknya harus kayak gini deh. Di sini tuh aneh keanehannya, aku dikasih kayak, aku nggak tahu itu apa, tapi itu kayaknya potongan-potongan gitu guys. Dan itu ada code, ada kayak itu apa ya guys ya, aku nggak tahu guys. Coba kita bakal ambil. Tuh, gimana caranya? Oke guys, jadi di sini guys, ini tuh aku nggak tahu ini apa ya, yang ini tuh loh. Ini tuh apa sih, aku takut. Tuh, kita ambil ya. Oh my god, apaan ini? Oh my god, ini kayak matanya Hagi Wagi guys. Taruh dulu. Dan di sini tuh kayak ada apa ya? Gak tahu ini apa guys, tapi gak serem banget. Ini mulutnya Hagi Wagi.
Oh my god, apa kayaknya kita disuruh main puzzle kali ya? Tuh kan? Kayaknya disuruh main puzzle, guys. Bentar ya, kita buka dulu ya. Oh iya, guys. Kita disuruh main puzzle, guys. Bentar ya, kita bakal tata puzzle-nya. Oke, guys, sini aku bingung banget karena sini tuh ada mulutnya lagi-lagi gitu. And then di sini tuh kayak ada sebuah tempat air gitu, nggak tahu ini apa, tapi lihat guys, ini tuh kayak matanya jiwa gitu. Oh my god. Dan di sini tuh aku nggak lihat apa-apa lagi, tapi ya cuma bungkus lagi-lagi aja. Duh, dan aku dapat ini guys, anehnya aku dapat kayak kentang mentah gitu dan dapat saus tomat seperti biasanya. Dan kita fokus ke ini dulu aja. Ini apa ya? Apakah kita suruh main puzzle apa gimana gitu? Oh iya kali ya. Ini kan gini kan. Iya kan gitu kan. Bentar guys, aku harus mikir guys kayaknya. Cuma ini doang yakin? Gak ada anu lagi kah? Ini gimana coba? Oh iya kan, kita kan nyontek ini guys. Gimana sih aku? Bentar, kita harus lihat puzzle-nya dulu. Oh, gini ya. Maaf. Gini kali ya. Ih gimana sih guys? Aku nggak tahu guys. Gini kali ya. Oh maaf, kebalik. Wah ya gini guys. Oh my god, ya kan benar. And then teman-teman, ini aku kayaknya kurang deh. Ini nggak ada lagi kah? Habis coba guys. Tuh gimana ya? Kita harus nata puzzle-nya nih guys. Tapi ini tuh aku gak tahu nih, kayak masih ada yang kosong gak sih? Oh apa kayak gini kali ya? Oh maaf. Gini kan? Ya gak sih? Oke. Di sini kita akan coba buat urutin aja. Mungkin di sini. Sini. Oh iya, matanya kan dalam sini ya. Buka dulu guys matanya. Gimana cara bukanya? Oh my god. Ih, itu apaan? Kita akan coba ya guys ya. Oke guys, ini tuh aku tuh kayak disuruh ambil mata dari lagi-laginya guys. Dan gila sih, ini bener-bener serem banget. Sini aja lah. Sini aja. Ini guys, ini serem banget guys, karena apa, ini tuh matanya lagi-lagi beneran. Tuh, kalian lihat sendiri guys, tuh. Kalian kelihatan gak ya? Nih. Tuh guys, lihat, itu matanya lagi-lagi gitu. Dan sekarang kita bakal coba buat pasangin matanya ya guys ya. Serem banget. Ini air apaan sih? Kayaknya air biasa gak sih? Ini guys, ini tuh kita bakal ambil matanya. Ini tuh kayak matanya lagi-lagi gitu. Kita harus pelan-pelan ambilnya. Sumpah aku gak tahu cara ambilnya. Oke, sekiranya kita bakal. Ini pakai pencapit gak sih? Ini kayak soft lens tau. Kayak lensa mata gitu gak sih? Kayak soft lens. Aduh guys, aku gimana gitu loh. Tapi ini benar-benar serem banget sih. Oke, bisa guys, bisa. Oke, ini mata kanan apa kiri ya? Oke, mungkin cocok. Satu lagi matanya. Oke, udah kebentuk belum sih? Ini puzzle-nya aneh tau gak sih? Kayak ada yang kurang. Ah, oke. Gini kali ya. Apakah yang di sini guys? Ya nggak sih di sini? Ya nggak sih guys? Oh maaf. Apa begini ya? Oh apa begini ya guys ya? Ini di sini, itu sini di sini. Iya guys, bener guys. Bener. Udah mirip sama sampulnya. Oke. Ini kita. Oh my god, kok gini amat ya? Ini kali ya?
Oke guys, tapi aku nggak tahu kenapa bisa bolong gini, tapi udah hampir sempurna. Dan ini aku nggak tahu guys, tapi ini baunya kayak ada bau-bau. Aduh, bau-bau apa ya? Wangi gitu loh, tapi wanginya aku nggak tahu wangi apa. Udahlah, pokoknya ini udah mirip sama sampulnya, tapi nggak tahu juga lah. Sini fungsinya kentang mentah sini apa guys ya? Tapi lumayan sih ini kentangnya bisa kita goreng ya. Aduh, gila sih. Oh, ini gini kali ya. Aku masih penasaran tahu guys sama ini. Ini kita singkirin dulu kali. Oh, ya kan gini. Ya kan udah mirip kan. Terus tinggal kita kasih ininya. Aduh. Nah. Oke, guys. Ya, pokoknya sempurna lah guys ya. Anggap aja ini udah betul ya, guys. Kurang dekat kali ya. Oh, ya kan kurang dekat, guys. Oke guys, ini udah selesai puzzle-nya. Oke guys, jadi udah selesai puzzle bagi-baginya tadi. Ternyata isinya tuh kayak puzzle gitu dan kentang mentah dan ada saus gitu. Aku nggak tahu maksudnya apa ya, tapi ini lumayan lah ya, ada kentang, mungkin suruh goreng sendiri, suruh motong sendiri kali ya. Dan tadi itu baunya wangi guys, kayak hand sanitizer gitu tapi cair, dan ini kayak kotor gitu airnya, keruh. Oke guys, dan di belakang sampulnya tadi, di belakang UKTM ini ada sebuah nomor, yang nomornya itu depannya tuh kayak plus 1 gitu. Jadi aku bakal coba hubungi guys, tapi semoga aja nomornya terhubung ya. Soalnya nomornya ini kayak, oh my god, aku gak boleh nampilin ke kamera guys, soalnya takut salah gunakan kan nomornya. Dan juga sekarang itu kayak gak boleh nampilin nomor di YouTube ya guys ya. Oke, kita bakal sikat aja nomornya guys, karena aku juga kepo banget. Aduh, kita catat dulu nomornya guys. Rekam pesan Anda dengan cara hubungi. Ya, nomornya di luar jangkauan, guys. Karena nomor yang bisa gitu ya. Tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Biaya 460.000. Oke, guys, aku coba nomor yang tadi, ternyata nomornya tuh di luar jangkauan. Kayaknya harus aktifin tarif roamingnya. Kita aktifin dulu roaming. Oke guys, aku udah aktifin tarif roaming nomorku. Langsung aja kita bakal telepon lagi nomornya. Oh my god, berdering guys. Berdering. Diangkat. Halo? Halo, who are you? Halo? Kita suruh lagi-lagi? Gila sih. Aduh, gila sih. Ini orang nomor iseng apa gimana ya? Yaudah guys, mungkin sampai sini dulu aja videonya. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan thanks for watching. Dadah.